Berdiri. Ayu Dewi akan ngasih pantun tentang pelestarian alam. Coba Ayu Dewi. Itu ya, pelestarian rawa sama semuanya. Itu kan pelestarian alam. Gak masalah, kecemplung kolam gara-gara jalanan banyak gaya. Cakep. Kalau kita mau mengutamakan pelestarian alam, tapi yang utama tuh tetap kita yang bahagia. Wih. Untuk ketemu ya. Ya, bagus loh emang. Sampai juga ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat yang diri di sini kalian-kalian yang punya suara keren-keren banget. Pasti. Thank you. Bahkan bisa dibilang kalian itu punya kelas suara udah suara festival. Wow. Keren ya. Nah, kita akan main di suara festival. Kita bikin pendengar kalian, kalau kalian menyanyikan lagu tuh sampai terkagum-kagum, ya. Pesertanya ada 5, jurinya ada 2, jurinya Dede sama Raffi, yang cewek-cewek semuanya peserta suara festival. Wow. Ayu Dewi peserta. Baik peserta. Bentar, topan. Bapak mau ngebunuh karakter saya? Ayo. Kenapa ini anak apa? Ini anak idol. Bukan membunuh. Bukan membunuh. Gua mau. Lo mempermalukan suara mereka. Iya. Ayo. Kemarin dia udah menang, Pak. Waktunya se-Indonesia melihat Ayu Dewi suaranya lebih hebat, lebih keren dari anak-anak idol. Yuk. Kemarin kan kamu udah menang. Enggak ada. Oke. Okay. Tiara sama Dede sama Raffi jadi juri. Kita juri. Eh, ini saatnya lo mempermalukan mereka atau lo mempermalukan diri lo sendiri? Itu. Olivia dulu. Olivia silakan maju. Kita kasih satu lagu buat Olivia. Karena ku sanggup. Agnes Monico. Asik. Refnya aja ya. Itunya Tiara. Karena ku sanggup. Walau ku tak mau. Berdiri. Aku mau kau tahu saranku, tinggalkan aku. Kau memang harus begitu. Wow. Idon, lagu yang sama karena aku sanggup. Lagu yang sama, silakan. Luar biasa, kita merinding loh denger kamu. Iya, kita merinding. Ya. Ayo. Ayo. Mau dilepas biar enak nyanyinya. Kalau aku yes. Ini dia, Ayo. Karena ku sanggup, walau ku tak mau berdiri. Keren banget. Aku dengerin dia. Tiba-tiba Olive keren. Aku merinding. Aku dengerin kamu juga. Aku mau merinding. Coba. Oke. Okay. Aku yes. Silakan. Aku mau dengerin. Musik. Karena ku sanggup aku teman berdiri sendiri tanpamu. Oh, kau memang harus
Keren. Finalis yang terakhir, ini dia from Jakarta, Ayu Dewi. Ayo, tepuk tangan. Ayu Dewi, salah satu peserta yang menjadi kandidat juara. Wow. Semua juri menjagokan dia, berasal dari Jakarta. Menang banyak festival-festival lagu dan mempunyai banyak piala di rumahnya dari penghargaan di bidang musik. Wow. Silakan, ini dia Ayu Dewi. Mike sama dong. Nggak, tapi nguing gitu. Lagi nyanyi tiba-tiba dia kesamber. Lah getar ya, listriknya nyambit. Yuk langsung. Karena ayo Ayu Dewi. Anakku selalu walau ku tak mau. Jangan dimatain. Tadi ada listriknya. Sekarang dimatiin lagi nyanyi. Karena nyala ini gimana sih? Karena ku sanggup, ya. Karena ku sanggup, walau ku tak mau. Asik. Berdiri. Aku kira nonton perasaan panggung, stage act. Lagi. Ya nih, kesempatan terakhir. Tel. Tuh. Nah ini Pak. Hebat banget mainnya. Dari sini suara saya bisa masuk loh kalau gak dipolin di audio nih. Kalau aku lihat, yang lain itu bikin aku merinding. Kamu meriang, aku meriang dengan suara kamu. Nada lo ditinggi-tinggi sama pemain. Naikin terus. Gue gak nyangka. Gue ambil rambutnya satu-satu ntar pulang. Konsisten. Yaudah kita masuk lagu berikutnya ya. Oke. Okay. Laksmana Raza Dilaw. Japin Bayu. Japin. Japin. Pelipur hati. Lagunya.
Peserta berikutnya, Ayu Dewi. Pendukung Ayu Dewi. Pendukung Ayu, 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 Ayu. Ini dia finalis Indonesian Idol, berasal dari Jakarta. Banyak difavoritkan oleh para juara-juara. Dan bahkan ya, dewan juri ngefans sama suaranya. Yeah. Langsung ref aja. Langsung, jangan ralnya dulu. Zaitun, itu cepet, cepet. Ya bener, istighfar dulu, Pak. Terus, kamu aja, kamu. Zapi nyanyi. Enggak, Zapi. Lagu lu, Pra. Bagus tadi, kamu udah ngelutin dapet. Pelipur lara. Pelipur lara. Hati. Ini anak jari, gue gak percaya sama lu. Pelipur hati. Pelipur hati. Berarti pemenangnya adalah... Om, saya udah malas nih, Om. Saya dong. Mereka mau, suara mau udah bagus. Pak, kebetulan, pemenangnya Pak, adalah... Saya pemenangnya, saya akan kontrak. Saya punya kafe di daerah Blok M, Pak. Ini kayaknya lebih pas. Ayu Dewi! Iya, karena saya kebetulan baru buka di kafe Blok M yang kamu nyanyi jam 1 sampai jam 3 subuh gitu. Cocok ya? Kafenya bukan daerah Depok ya? Bukan, yang di Blok M. Yang Blok yang Depok tutup, udah. Yang Blok M saya buka. Ya. Ya udah ya. Oke, terima kasih hari ini. Terima kasih.